Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Para sahabat semurai barokah, para simpatisan, para jamaah, kaum muslimin muslimat, baik yang ada di Indonesia atau yang ada di luar negeri, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan zahir dan batin sehingga kita bisa bersua dan berjumpa kembali dengan channel Samurai Barokah dalam keadaan sehat wal afiat. Amin Allahumma amin. Shalawat ma'assalam kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya, teriring doa yang sangat mendalam, semoga kita kelak diakui menjadi umatnya dan diberikan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Para sahabat Samurai Barokah yang dirahmati Allah, ada sebuah ijazah dari Syekhina Ya Haji Khalil Bangkalan. Ijazah ini diberi nama dengan wirid gunung harta. Apabila kita istiqomah mengamalkan wirid gunung harta ini, maka Allah akan memberikan jalan hidup yang selalu terang, lancar, banyak rezeki dan dijauhkan dari penghamburan-penghamburan harta. Namun sebelum Al-Fakir membacakan atau menguraikan amalan wirid ini, Al-Fakir mengajak kepada para sahabat Samurai Barokah yang masih belum mensubscribe untuk mensubscribe channel Samurai Barokah, yang masih belum menonton videonya, Al-Fakir mengajak untuk menonton videonya. Dan Al-Fakir akan selalu mendoakan kepada para sahabat-sahabat semuanya yang masih belum terhubung dengan channel Samurai Barokah ini, semoga para sahabat semuanya dijaga oleh Allah, diberikan rahmat, taufik dan hidayah. Amin Allahumma amin. Dan doa Al-Fakir untuk para sahabat yang sudah mensubscribe, yang sudah terhubung dengan channel Samurai Barokah, yang sudah mendukung channel Samurai Barokah, Al-Fakir doakan semoga rezekinya lancar, keluarganya dijaga, anaknya dijadikan anak yang soleh-solehah. Amin Allahumma amin. Para sahabat Samurai Barokah, para simpatisan, para jamaah, kaum muslimin muslimat, baik yang ada di Indonesia atau yang ada di luar negeri, ijazah wirid gunung harta dari Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan ini, tata caranya yang pertama harus dilaksanakan pada malam hari sekitar jam 1 pagi, diawali dengan mengerjakan sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, setiap 2 rakaat salam. Setelah selesai sholat kemudian membaca zikir wirid gunung harta sebagaimana yang tertera. Yang pertama membaca tawassul fatihah al-fatihati ila habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian tawassul yang kedua, karena ini ijazah dari Syekhona Muhammad Khalil, maka tawassul kepada Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Setelah tawassul kemudian membaca surat Yasin 1 kali. Yang keempat membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 11 kali. Yang kelima membaca Rabbi ufirli wali walidayyah warhamhuma kama rabbayani shoghira sebanyak 3 kali. Yang keenam membaca Ya Allah Ya Razak Ya Wahab sebanyak 1000 kali. Yang ketujuh lalu berdoa Allahumma kfini bihalalik an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak 3 kali, lalu ditutup dengan Fatihah lagi. Itu adalah cara mengamalkan wirid gunung harta yang diberikan oleh Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Para sahabat Samurai Barokah yang dirahmati Allah, insyaallah apabila para sahabat, para pecinta channel Samurai Barokah ikhlas membaca amalan ini, istiqomah, yakin dan rutin mengamalkannya, maka Allah akan memberikan jalan hidup yang selalu terang benderang, lancar, banyak rezekinya dan dijauhkan dari penghamburan-penghamburan harta. Dan insya Allah kekayaan yang melimpah dan barokah akan segera Anda raih atas izin dan ridhonya Allah. Para sahabat Samurai Barokah yang dirahmati Allah, apabila para sahabat semuanya ingin mengamalkan amalan ini, cukup tulis di kolom komentar qabiltu. Dan semua hajat-hajatnya silahkan ditulis di kolom komentar. Semoga apa yang Al-Fakir sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk Al-Fakir dan para sahabat Samurai Barokah semuanya. Dan Al-Fakir mengucapkan permohonan maaf yang tiada batasnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para sahabat-sahabat semuanya. Al-Fakir mohon maaf yang tiada batasnya. Akhir kata dari Al-Fakir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.